jam 19.30 bahwa ada salah satu warga Desa Putasina di RW 2 Kampung Cidadap Desa Putasina terperosok ke dalam sumur gitu kan. Dan saya pastikan langsung saya terjun ke lokasi dan di situ sudah banyak warga. Dan alhamdulillah saya langsung komunikasi dengan pihak Polsek Cisaan, BPBD dan juga Damkar. Jenis kelamin dari korban sendiri? Jenis kelamin korban atas nama Mamat, kalau di KTP kisaran usia 27 tahun, Pak. Belum diketahui, Pak, ya, dia jatuh terperosok atau seperti apa, belum diketahui? Ya, identitas ataupun kronologis kejadian secara spesifik mungkin sementara terperosok, Pak. Alhamdulillah, evakuasi 30 menit, korban berhasil kita angkat. Untuk tingkat kesulitannya sendiri hanya di kedalaman air. Kedalaman air mencapai 6 meter di bawah itu, hanya itu. Lalu tadi pada saat mengangkat kondisi mayat, gimana posisi si korban tadinya? Posisi korban itu seperti berdiri ya, tetapi korban tidak mencapai dasar. Hanya di tengah-tengah ya, saya tadi pertama yang dijangkau itu kepala. Pertama kali saya menjangkau kepalanya, kemudian saya angkat ke badan, kemudian saya bisa ikat di badannya.